loan Surabaya tapi rumah tak dapat. Pemaju boleh dipersoalkan kenapa projek perumahan dia tidak berjalan. Satu, memberi kesan kepada pembeli. Setiap individu pasti mempunyai impian untuk memiliki rumah kediaman sendiri. Namun ada di antara mereka terpaksa menanggung kerugian gara-gara pemaju gagal untuk menyiapkan rumah yang dibeli. Wang pendahuluan lenyap dan pinjaman bank terpaksa dilangsaikan setiap bulan. Hak pembeli seolah-olah dipermainkan sehingga tiada jalan penyelesaian. Meskipun bayaran bulanan sentiasa dilunaskan, kediaman yang dibeli gagal dimiliki angkara sikap lepas tangan pemaju. Baik, saya bersama tim Suara Konsumer akan bertemu dengan seorang mangsa yang telah ditipu oleh pemaju perumahan dan sehingga kini beliau sendiri tidak tahu status rumah yang ingin didudukinya. Memasang impian memiliki kediaman sendiri masih tidak kesampaian. Zairi Moh yang baru-baru ini mengalami kemalangan jalan raya turut kesal dengan sikap pemaju yang gagal menyiapkan pangsapuri dibelinya hampir 18 tahun lalu. Pasal 3 dalam lingkungan satu blok tu dah dalam lingkungan 20%, yang satu blok lagi tu 10%, dan pasal 4 3 blok dah 80% dan satu blok piling saja. Tambahnya, pelbagai alasan digunakan oleh pemaju untuk mendapatkan kepercayaan lebih 600 pembeli ketika itu. Banyak sangat alasan dia. Sebab kos tinggi, barang tinggi macam besi naik harga kan. Kontraktor telah membuat audit struktur bangunan pada tahun 2016 rasanya. Kos baik pulih saja melebihi daripada 38 juta. Lebih malang lagi apabila lelaki berusia 41 tahun ini terpaksa menanggung ribuan ringgit kos kerugian. Anggaran kalau pinjaman RM47,000 masuk renovation yang disyorkan oleh pemaju tu, dan juga kos-kos lain macam interest kita dah bayar lebih. Sehingga kini dia masih berharap agar pihak yang bertanggungjawab dapat menunaikan hasratnya. Selepas mendengar pengakuan dan penjelasan daripada mangsa, kami terus sahaja ke lokasi yang dimaksudkan untuk melihat sendiri bagaimana pangsapuri yang ditinggalkan ini dan terbengkalai selepas hampir 18 tahun. Kita akan melihat satu persatu. Kewujudan pangsapuri terbengkalai ini menimbulkan pertikaian oleh penduduk setempat apabila tiada sebarang kemajuan sepanjang mereka menetap di situ. Ini rumah saya dengar 17 tahun ini macam maripel lagi baik. Dia orang sudah beli kan banyak orang. Tapi saya pun ada dengar banyak orang sudah banknya loan sudah bayar tapi rumah tak ada dapat. Saya pun sekarang pinjam 5 tahun pun ini macam juga. Di samping itu, penduduk menyatakan kebimbangan apabila ia dilihat mampu mendatangkan risiko sekaligus mengancam keselamatan keluarga mereka. Kita sebut cakap dalam ini banyak bleeding yang kita jumpa di dalam rumah terbengkalai. Satu, memberi kesan kepada pembeli yang tak dapat duduk. Kedua, memberi kesan kepada masyarakat sekeliling. Menambahkan penyakit wabak denggi di kawasan sini. Budak-budak selalu pun kadang pun ada main kat sini. Jadi tak secara langsung melibatkan pada perumahan yang lain. Jadi berbahayalah sebab kes macam denggi itu pun kerap berlaku kan. Sebab punca-puncanya air itu bocor pada bumbung itu akan bitik kat bawah kan. Dekat sini menjadi pembiakan lah. Mereka juga mendakwa pangsapuri itu turut dijadikan sebagai penempatan penagih dadah secara percuma. Khairul Anwar Shaharudin yang merupakan peguam hartanah selama 20 tahun menyatakan adalah menjadi satu kesalahan sekiranya terdapat pemaju yang menaikkan iklan sebelum mendapat kelulusan ke atas sesebuah projek perumahan. Dalam akta pemajuan perumahan, kalau developer tak membuat kerja selama 6 bulan, pengguna boleh pergi kepada Kementerian Perumahan untuk komplain mengatakan bahawa rumah tu dah tak berjalan. Jadi adakah apa-apa yang boleh kementerian lakukan sebagai pemaju, dia boleh dipersoalkan kenapa projek perumahan dia tidak berjalan. Dalam satu lagi kes berasingan, sebuah projek terbengkalai dipulihkan semula oleh pihak lain. Terbengkalai sejak 1999, projek perumahan di Alam Perdana Fasa Arkadia
yang dahulunya meragut impian lebih 230 pembeli, kini dibaik pulih oleh Pemerbadanan Menteri Besar Selangor dan dikenali dengan idaman warisan. Sofan Afendi Aminuddin, yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Pemerbadanan Menteri Besar Selangor, menegaskan bahawa melalui konsep perumahan, ia secara langsung memberi nilai tambah kekayaan kepada pembeli. Apabila kita telah lakukan kajian pada peringkat awal melalui proses tender yang dilakukan bersama pihak-pihak pemaju, kita lihat dari sudut keberkesanan, effectiveness dan juga faktor keselamatan adalah lebih baik untuk kita bina semula jika dibandingkan dengan just kita repair dan buat touch up untuk beberapa bahagian dalam pembinaan ini. Dalam pada itu, dia juga bertanggungjawab untuk memastikan kesenjangan ekonomi rakyat dapat dipulihkan. Dan kami pastikan apa yang akan kami sampaikan ini dapat memenuhi kehendak mereka. Dan of course, mereka amat gembira sebab kalau kita lihat, mereka telah menunggu sejak sekian lama. So apabila datangnya formula di mana memberikan rumah ini secara percuma, hasil daripada keuntungan yang telah kami jana di projek Alam Perdana ini, alhamdulillah mereka amat bersyukur dan tidak sabar untuk melihat projek ini siaplah. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kehidupan Bandar Negeri Selangor, Haniza Talha, bermula tahun 2012, kesemua pemaju perlu meletakkan 3% daripada kos pembinaan sebagai jaminan. Pembeli sebenarnya berdepan dengan risiko lah. Mereka terpaksa terus membayar kepada bank dan belum pasti lagi akan mendapat unit tersebut. Dan satu lagi, mereka mungkin diisytiharkan bankrupt. Kini pembeli sudah boleh menarik nafas lega apabila penantian selama hampir 17 tahun kian berakhir. Jadi pencen potong, lepas tu rumah kita tak boleh nak duduk. Jadi duit pencen habis ke situ lah. Tinggallah separuh nak dapat makan apa kan. Saya buat pinjaman pendaraan, itu maksimumlah 25 tahun. Masih berbaki lagi dan pencen saya dibayar terus untuk menghabiskan bayar rumah. Terima kasihlah banyak kerana mempersiapkan rumah yang tak siap. Pemulihan projek terbengkalai ini dikatakan hampir siap sepenuhnya untuk diserahkan kepada pemilik. Mungkin sudah tiba masanya kita mengambil pendekatannya di mana kita bina baru jual. Jadi ini akan mengelakkan kita daripada projek terbengkalai. Pengguna memang smart tapi dia orang kena banyak buat kajian. Kajian yang dia orang buat selalunya adalah tentang macam mana nak beli rumah. Tapi mereka tak baca tentang pemaju perumahan itu. Saya cadangkan dia orang perlu juga pergi ke laman web Kementerian Perumahan, tengok sama ada pemaju yang dia orang nak beli rumah tu ada di situ. Sebelum melakukan transaksi jual beli rumah, pembeli dinasihatkan supaya tidak mudah tertarik dengan tawaran rumah mampu milik. Sebaliknya, semak status pemaju terlebih dahulu. Bekas yang dia tawarkan macam berminatlah, agak murah dekat situ. Saya memang tak percaya, saya bantah 100%. Dia gunakan peluang tu untuk tipu orang, untuk ambil duit orang. Pakej percutian menarik, harga pula terlalu murah. Persoalannya, adakah ianya promosi yang sah atau hanya taktik sindiket untuk mengaut keuntungan? Skem percutian murah mula menjadi kebiasaan gara-gara permintaan tinggi orang ramai untuk keluar melancong. Menawarkan pakej percutian yang terlalu murah menjadi taktik penipuan untuk mengaut keuntungan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia, sebanyak 285 kes aduan penipuan pakej pelancongan telah direkodkan pada tahun 2018. Saya memang tak percaya, saya bantah 100% sebab saya dah tahu benda tu kita sendiri kena buat study before nak pergi mana-mana pun. Kita kena dapatkan info yang sangat tepat dan betul sebab kita berada di tempat orang lain kan. Menggunakan nama sesuatu company yang tengah naik and then digunakan peluang tu untuk ambil, untuk tipu orang, untuk ambil duit orang. So benda tu memang sangat salah lah. Seorang mangsa mengakui mula terjerat dengan helah sebuah syarikat pelancongan apabila ditawarkan sebuah pakej percutian murah. Kebetulan keluar dan kita orang ada terjumpa satu travel agency lah dekat kompleks dekat Shalom. So bila kita tengok pakej yang dia tawarkan, so agak macam berminat lah sebab agak murah dekat situ. Masa tu memang tak ada terfikir langsung untuk kita check travel agency ni berdaftar atau tak.
Mangsa sedar dirinya ditipu apabila syarikat itu menghilangkan diri setelah wang pendahuluan dibayar. Alamat pejabat syarikat itu juga turut diragui. Alamat dia berbeza-beza. Masa dalam WhatsApp tu dia bagi tahu kat saya, kejap dekat Indah Parade, kejap dia kata dekat sekian-sekian. So, macam peliklah kat situ. Dekat situ dah tak boleh nak sabar dan terus buat reportlah. Mangsa percaya syarikat ini sudah sering menipu pengguna yang lain dengan taktik yang sama. I plan dengan kawan saya, okay, cuba try contact person yang cakap kita nak pergi bercuti dan minta jumpa secara personal lah. So, saya ingat nak macam perangkap dia macam tu lah. Tapi dia pun macam licik juga tau. Dia turut berasa kesal kerana terlalu gopoh membuat keputusan sehingga mengalami kerugian sebanyak RM2,000. Saya tak ada rasa saya akan dapat. Nak mengharap tu memang tak ada. Cuma saya nak sangat travel agency ni dia tak ada tipu orang lagi lah. Okey, kami telah menghubungi salah seorang pekerja yang bekerja di syarikat travel agency ini yang kami dapat melalui mangsa yang telah ditipu oleh syarikat ini. Tapi malangnya, nombor yang diberi tidak lagi berada di dalam perkhidmatan. Kru Suara Konsumer cuba melakukan tinjauan di pejabat agensi pelancongan yang melakukan penipuan pakej percutian ini. Kami dapati alamat yang diberikan adalah palsu. Level 352, langsung tipu punya address. Mm-hmm. Kita level 3 tak ada sampai 52, 40 something ni. Dia tipu, ini semua tipu. Ini semua yang semua pernah dapat. Semua bayar berapa? 1,000. Semua kena tipu 1,000. Berpengalaman selama 4 tahun dalam bidang pelancongan, Fadil Rushdan Ishak mengakui harga pakej percutian hendaklah sesuai dengan pasaran semasa. Yang kita kuatir kat sini adalah bila mana mereka menawarkan pakej yang terlalu murah, luar daripada kebiasaan. Sebab biasanya harga sesebuah pakej ini dia standard, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Bila terlalu murah tu, kiranya ada unsur-unsur penipuan kat situ. Penerangan yang teliti dan bersistematik perlu diterap oleh agensi pelancongan bagi memudahkan pengguna memperolehi maklumat yang tepat. Setiap kali berurusan dengan pelanggan, sama ada pelanggan boleh kontak kami melalui website ataupun terus datang ke premis kami. Pelanggan akan disediakan, akan diberikan dengan TNC bagi tujuan pembuktian, persetujuan tadilah, yang mana pelanggan setuju untuk menggunakan khidmat kami. Bagi Fadil, testimoni dan aduan yang diletakkan di laman web rasmi syarikat ini dapat memberi kepercayaan kepada pengguna yang lain. Komplain daripada pengguna ini penting untuk kita sentiasa improve. Improve dari segi servis kita semasa aktiviti pelancongan terjalankan. Kami cuba mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai isu ini daripada pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Sekiranya ambil dengan nama syarikat Seni yang Berhad yang berdaftar dengan pihak kementerian, maka pembayaran perlu melalui akaun syarikat itu sendiri. Tapi sekiranya tidak pasti, silalah berhubung terus dengan pihak ibu pejabat syarikat untuk bertanyakan maklumat akaun yang sebenarnya. Kerana kadang-kadang ada juga ejen-ejen yang membuat penipuan secara individu tetapi menggunakan nama-nama syarikat yang agak terkenal lah. Menurut Akta Industri Pelancongan 1992, pengguna hanya perlu membayar 25% wang pendahuluan kepada syarikat. Orang ramai harus meneliti setiap terma dan syarat yang terkandung di dalam pakej percutian yang ditawarkan. Kita menasihatkan rakyat Malaysia yang ingin membeli pakej-pakej pelancongan ke luar negara perlu juga membeli insurans perjalanan yang komprehensif bagi memastikan mereka dapat melancong dengan mengkata hati yang tenang dan pulang dengan selamat. Syarikat berlesen yang melanggar syarat mengendalikan pakej percutian boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang awam boleh membuat aduan terus kepada pihak Montek sama ada dengan hadir sendiri ke kaunter-kaunter pejabat Montek di seluruh negara. Yang kedua, kita juga ada sistem SISPA di mana orang awam boleh juga mengemukakan aduan mereka melalui sistem tersebut. Segala informasi mengenai syarikat pelancongan boleh didapati di laman web rasmi Kementerian Pelancongan Malaysia, info@motec.gov.my. Sampai di satu selekor tu,
tiba-tiba motor saya terbabas. Kita kalau aksiden, impact kepada kita kuat sebab kita bawa motor. Laluan motor yang disediakan, satu dia tak terjaga. Laluan motosikal atau laluan utama, itu dilema penunggang motosikal apabila masih ada laluan yang dianggap berbahaya kepada mereka. Faktor gelap dan kerosakan jalan menyebabkan mereka tidak mahu menggunakan laluan khas yang disediakan. Dan kerana ini jugalah, risiko kemalangan menjadi lebih tinggi. Suara Konsumer mendapatkan reaksi daripada beberapa penunggang motosikal berkenaan isu ini. Isu laluan motosikal berbahaya bukanlah satu perkara baharu. Julai lalu, negara digemparkan dengan satu insiden menyayat hati apabila sepasang suami isteri maut dalam kemalangan di laluan motosikal Lebuh Raya Persekutuan. Kejadian dikatakan berpunca apabila pasangan yang menaiki motosikal berkuasa tinggi ini cuba mengelak motosikal lain yang terlibat dalam kemalangan di laluan sama. Walaupun lorong khas telah disediakan, masih ramai penunggang yang memilih untuk menggunakan jalan utama berbanding laluan motosikal. Ada juga yang lebih rela disaman daripada terpaksa mengharungi risiko yang tidak menjamin keselamatan diri. Penunggang motosikal ni, saya better guna jalan utama lah. Sebabnya laluan motor yang disediakan pun, satu dia tak terjaga. Kadang ada lumpur, batu pasir, paku semualah. Saya prefer jalan motosikal, tapi sebab dia lebih selamat lah. Sebab kalau laluan motosikal, kat situ tak ada kenderaan lain yang lalu kat situ. Kalau main road biasanya akan ada lori, ada kenderaan lain. So yang selamatnya laluan khas untuk motor. Di sini dapat dilihat keadaan laluan khas motosikal yang menyediakan kemudahan seperti papan tanda arah, peringatan serta lampu di dalam terowong yang banyak membantu penunggang motosikal. Namun, bagi terowong yang tidak mempunyai lampu seperti di belakang saya ini, pasti menyukarkan penglihatan para penunggang dan boleh menimbulkan pelbagai risiko serta kemalangan. Seorang mangsa kemalangan tampil untuk berkongsi pengalaman pahit ketika melalui lorong motosikal di kawasan Lembah Kelang. Saya lalu salah satu laluan motosikal di Lebuh Raya. And then cuaca waktu tu macam biasa saja, dia tak ada hujan apa. Saya pandu pun macam biasa, tapi dekat Lebuh Raya ni dia jalan dia berliku-liku sikit. So sampai di satu selekor tu, tiba-tiba motor saya terbabas. Saya nampak tempat tu dia berpasir. So saya jatuh pun dekat kawasan berpasir juga. Bekas graduan kejuruteraan elektrikal ini mendakwa motosikal tunggangannya mengalami kerosakan terutama di bahagian lampu hadapan. Ia menelan kos yang tinggi untuk menukar alat ganti baharu. Saya ada luka-luka dekat tangan saya, cala-cala, tapi patah semua tak ada lah. Seluar saya terkoyak, and then masa tu saya pun pakai safety shoe. Saya rasa kalau tak ada safety shoe tu, mungkin jari kaki saya pun dah rosak kot. Berusia 22 tahun, Siti Nurhaliza Zuhidi mula berkecimpung dalam dunia permotoran sejak setahun lalu. As a bikers ataupun ladies bikers, kita kalau accident, impact kita kepada kita kuat sebab kita bawa motor. Anak jati Selangor ini sentiasa menitik beratkan keselamatan dan keselesaan semasa menunggang motosikal. Saya lebih prefer guna laluan utama sebab jalan motor dia sempit. Kemudian jalan motor dia more tu pergi ke jalan dalam. So bila masuk jalan dalam agak bahayalah untuk seorang perempuan macam saya. Penunggang motosikal 200cc ini berpendapat lencongan jalan sedia ada perlu dinaik taraf supaya semua jenis motosikal dapat memanfaatkannya. Kebanyakan lencongan yang dekat Malaysia ni more to lencongan L atau kita panggil corner patah. Kadang-kadang bila jalan straight, dia tiba-tiba ada corner macam ni. So kita straight, kita laju. And then bila dia corner patah macam tu, kita bawa motor laju, ambil masa untuk slow downkan motor tau. Jadi memang tak sesuai lah lencongan dekat Malaysia ni. Saya prefer jalan biasa sebab situ saya senang nak masuk mana-mana lorong. Lepas tu kalau saya ikut laluan motosikal, saya kadang-kadang tak faham jalan dia kan. Kadang-kadang arah dia tunjuk kiri. Tahu depan tu tak ada kiri pun, terus lah. So saya lebih prefer jalan utama lah, senang. Tapi agak bahaya lah.
Kalau contohnya dekat Lebuh Raya, saya sendiri prefer jalan yang biasa. Sebab kalau saya ikut jalan yang laluan motosikal tu, kalau saya pergi kerja pagi-pagi, motor dia memang laju-laju. Saya prefer laluan yang biasa. Tapi kalau dekat area Putrajaya ni, saya prefer laluan motosikal sendiri. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKCR, Datuk Haji Rosli Isa, kemalangan motosikal kekal menjadi penyumbang terbesar sejak beberapa tahun lalu sehingga suku tahun pertama 2019. Perhatian utama harus diberikan kepada penunggang motosikal, di mana berdasarkan rekod kami, di mana 60% setiap tahun kadar kemalangan maut di jalan raya masih melibatkan motosikal. Sudah pasti punca utama yang kita dapati bahawa ialah kadar pemanduan yang melebihi had laju. Berdasar rekod PDRM, rata-rata penunggang motosikal berusia dalam lingkungan 15 hingga 25 tahun adalah penyumbang statistik tertinggi yang menjadi mangsa kemalangan motosikal. Apabila kajian yang kita buat, kita dapati bahawa ramai pengguna motosikal tidak berminat melalui jalan lorong motosikal kerana melambatkan perjalanan. Dan dari segi total speeding yang boleh mereka lalui lebih kurang antara 65 km sejam. Berbanding dengan jalan biasa, mereka boleh sehingga ke 80 km per hour. Menurutnya, terowong gelap terutama pada waktu malam antara faktor lain pengguna tidak gemar menggunakan laluan khas motosikal. Justeru pihak JKJR sedang meneliti isu ini agar kemudahan sedia ada lebih selamat dan selesa digunakan. Kami di peringkat JKJR, kami sedang merancang satu tindakan yang eksklusif. Satu tindakan yang menyeluruh supaya selepas ini dengan pihak JKR dan juga pihak PDRM dan juga JPJ supaya kita dapat meningkatkan penggunaan lorong motosikal supaya lebih fokus dan dengan itu dapat mengurangkan kadar kemalangan. Sebab kita lihat berdasarkan rekod pada 10 tahun yang lalu pun sama. Tambahnya, penunggang motosikal juga harus mengikut peraturan yang telah ditetapkan, terutamanya mematuhi had laju supaya kadar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan. Kami membongkar isu-isu pengguna demi kepentingan anda. Ketahui hak dan pilihan yang ada pada setiap pengguna. Teruskan bersama dengan kami pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Ingat, suara anda, suara konsumen.